siapa aku. Dari orang-orang yang aku temui, aku belajar bagaimana menjadi diriku sendiri. Alam bukan sesuatu yang dengan ganas mereka taklukkan, tapi betul-betul menjadi guru yang mengajarkan kearifan dan kesederhanaan. Aku hanya mengikuti kemana arah cahaya itu, dan aku percaya kalau lilin-lilin itu tidak akan mengecewakanku. Dari Borobudur, aku belajar menemukan siapa diriku.